Masih ingat nama Bribtu Norman Kamaru? Diketahui, Norman Kamaru sempat tenar pada tahun 2011 lalu. Ia pernah menjadi idola setelah video joget caya-cayanya viral di dunia maya. Bribtu Norman kemudian laris manis diundang di beberapa acara televisi swasta di Indonesia. Setelah terkenal, Norman akhirnya malah dipecat dari anggota kepolisian lantaran sering bolos syuting di Jakarta. Norman kemudian menjalani karir di dunia hiburan tanah air. Namun sayang, dunia hiburan tak berpihak kepadanya hingga akhirnya mantan polisi Gorontalo itu banting setir berjualan bubur Manado di Jakarta. Bak jatuh tertimpa tangga, Norman pun kini sudah bercerai dari istri pertamanya. Dikutip dari Tribun Seleb, kini Norman dikabarkan sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Titis Jasmine dan sudah mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Fakta ini terkuak kala Norman Kamaru mengunggah foto gadis kecilnya bersama sang istri. Dalam unggahannya, Norman menuliskan kerinduan untuk putri yang dipujinya cantik dan tak lupa pula mentak akun Instagramnya. Tak pernah diekspos, putrinya yang bernama Naila Kirana itu pun tampak tersenyum manis tidur di sebelah istri kedua Norman Kamaru itu.